itu. Nah, seperti ini kelihatan dari samping. Kalau bisa dia lebih condong masuk ke dalam ininya, ya, lehernya itu. Pada saat dia membusungkan dada, pada saat dia ngeretek. Nah, itu ciri-ciri ya betina yang bagus yang bisa mencetak anakan jos buat di lapangan. Pokoknya intinya kalian lihat fisiknya itu seperti oke, sobat Kicamania, ini video santai saja, yang penting kalian fokus ya. Kita keluarkan stok simpanan gen hutan adiknya MB Bocil yang juara satu di Masterpiece 2 kali ya. Betina siap ternak, betina masuk pastol usianya. Jadi buat kalian yang ingin tahu harganya, ini 2.500 ya, stok simpanan jual tak jual. Kalau cocok angkut bungkus bisa langsung kita kirim ya, dimanapun alamat kalian. Nah, buat kalian yang nanya kemarin, ada enggak om adiknya MB Bocil betina untuk ditangkarkan, khususnya penangkar-penangkar nih, banyak keluhan mereka masuk WA kami, bang, yang kita belum pernah dapat juara di luar ya, kita ingin ganti materi indukan, mau ngambil dari ternakan abang rencananya. Ini kesempatan kalian kalau kalian ingin. Nah, ini piala dan piagam Bocil laporan ya, Roto RJ 16 cup ya, Pet BNR kemarin itu Masterpiece dapat juara 1-2 kali ya, kemudian di Taman Bumi Ragunan. Jadi buat kalian yang minat langsung saja ke WA kami, nggak usah ragu ya, terah kualitas ya, satu bapakan satu terah dengan MB Bocil gen hutan. Jadi Murai Batu ini jos sobat Kicau Mania untuk bibit ternak, untuk menyiapkan calon-calon trotol yang punya masa depan ke lapangan, trotol-trotol untuk bibit amunisi lapangan. Nah, dari induk betina seperti inilah, kalau kalian ingin ngambil kesempatan, kesempatan ini kita buka ya. Dan ini stok nggak banyak, sekitar 2 atau 3 ekor ini sobat Kicau Mania, cuma kita keluarkan 2 ya. Yang 1 ekor kemarin itu sudah sold out juga ya, ke Bogor. Nah, tidak hanya itu ya, di video ini akan kita bahas ya ciri-ciri betina yang prospek ya, yang teranya bagus. Kali ini kita akan bahas tentang tragen hutan ini. Ini ciri-ciri murai betina bagus, kalian bisa lihat ya speknya, kemudian keretekannya, posturnya, responnya. Nah, itu ciri-ciri betina fighter jos, punya mental. Jadi mentalnya nggak diragukan, murai seperti MB Bocil dari tragen hutan kami, kemudian gen B3. Nah, itu nggak diragukan lagi karena gen B3 dan juga gen hutan paling banyak juara ya. Laporan di tangan pelanggan-pelanggan kami itu banyak di berbagai kota, di berbagai daerah. Kalian bisa cek bongkar-bongkar aja di channel 1, channel 2 kami ya di YouTube. Nah, ini sengaja suara murai betina ini, kretekannya dan lain-lain ya, itu soundnya atau suaranya itu enggak kita matikan ya, sambil diiringi dengan suara kita masuk ke video ini, enggak dimatikan suaranya itu, maksudnya supaya kalian dengar kretekannya ya, kretekannya itu seperti apa. Dan kemudian ciri-ciri yang paling penting kalau milih betina fighter jos itu, apalagi dari terah kualitas ya, itu bulu kapasnya naik kayak jantan, itu tanda dia punya mental ngelawan, itu artinya ya. Betina juga bisa seperti itu, kalau kalian sering lihat murai kalian jantan ya, kalau dia punya mental, speknya ngelawan ya kan, membusungkan dada, itu pasti bulu kapasnya naik seperti berdiri ya. Nah, begitupun dengan betina ini, kalian bisa lihat di video ini. Dan kretekannya kasar rapat, kretekan double triple ya, itu ciri-ciri burung bagus. Nah, di video ini sengaja kita nggak matikan suaranya, soundnya, supaya kalian dengar suara murai betina ini, kretekannya, maksudnya seperti itu. Nah, silakan kalian simak sambil kita berikan penjelasan di dalam video ini supaya kalian tambah jelas. Nah, coba kalian perhatikan bulu kapasnya itu berdiri ya. Nah, jadi kalau milih murai batu betina untuk indukan ya, calon indukan, pertama dari terah yang jelas untuk zaman sekarang ya, 2024 ya, semakin tahun semakin persaingan kita semakin ketat sobat Kicoman ya, ya apalagi perlombaan murai batu ya sekarang ini, yang dicari itu kualitas, benar-benar kualitas untuk gen hutan dan juga gen B3 itu yang top di peternakan kami ya. Rata-rata laporan pemain itu juara, hasilnya juara, pelanggan-pelanggan kami yang beli gen hutan dan juga gen B3. Memang mereka sabar inden di sini, itu ya trotol jantan.
yang betina ini sebenarnya tidak kita jual, dari dulu tidak kita jual karena untuk pengembang biakan. Cuman seiring waktu ya hasil panen juga banyak, banyak juga permintaan, makanya kita jual betina-betina dari terah gen B3 dan juga gen utan. Nah, betina-betina seperti inilah, contoh seperti inilah yang bisa cetak anakan jos buat di lapangan. Nah, oke, lanjut, ini yang kedua ya, masih gen utan sobat Kicau Mania. Ini yang kedua ya, ini harganya juga sama 2.500. Buat yang minat saja ya, tidak memaksa, artinya stok ini stok simpanan, jual tak jual. Jadi mau kami kembangkan juga ini sobat Kicau Mania, kami sudah siapkan persilangan-persilangannya. Nah, itulah rahasia di peternakan kami, persilangannya itu memang harus jos, harus mantap ya. Itu rahasia masing-masing peternakan untuk mencetak anakan yang berkualitas ya, buat di lapangan. Dan murai kekinian, harus bisa mencetak murai kekinian seperti gen utan dan juga gen B3 itu. Semakin kesini sekarang ini anakannya itu yang juara itu sudah ada yang main sujud ya, sudah ada yang main sujud, nembak-nembak itu sudah ada. Kalian bongkar aja videonya itu, gaya tarung, gaya tarungnya kalian bisa lihat itu ya, untuk gen B3 dan juga gen utan. Jadi permintaan pelanggan itu murai kekinian sekarang ini, dari terah yang jelas, bukan terah yang abal-abal. Oke, lanjut sobat Kicau Mania, terus ciri-ciri yang kedua ya, memilih induk betina yang bagus buat diternak, buat pencetak anakan-anakan jos di lapangan. Nah, seperti yang di hadapan kita ini kelihatan, kepala petak, mata belo, matanya besar dan sering mengayunkan ekor ya. Jadi dia ini betina masih gadis, belum nelur, pastol, dan mempunyai kretekan yang bagus, kretekannya kasar, rapat. Kemudian responnya bagus seperti di hadapan kita ini ya, ada respon, ada gayanya, ada seninya, sudah kelihatan itu, membungkukkan badannya, kemudian menekuk kakinya, kuda-kudanya bagus, kemudian dari kuda-kudanya kemudian dia langsung berdiri, kemudian kretekan disambung ya, kretekan rapat dobol, itu ciri-ciri betina bagus buat diternak. Insyaallah anaknya jos, bisa mengikuti gaya seperti itu. Gaya tarungnya bisa mencontoh dari induk betina seperti ini. Nah, itu rahasianya ya. Jadi sudah kelihatan ciri-ciri murai betina yang bagus buat diternak. Yang pertama itu dari terahnya ya, terah yang kualitas. Kemudian kita bisa lihat dari ciri-ciri fisik, dia sering memainkan bulu kapas, itu ciri-ciri betina yang punya mental. Anaknya itu nanti ya punya mental, bulu kapasnya berdiri seperti yang di awal video tadi. Terus yang kedua seperti ini, kepala petak, mata belo, kakinya sering ditekuk, kuda-kudanya bagus, kuda-kudanya siap, siap tempur, siap karena dia punya mental. Nah, itu ciri-cirinya. Terus yang ketiga, yang terakhir dari segi fisik ya, kita menilai ya, itu antara lehernya kemudian perbatasan dada itu ada lekukan melengkung, seperti ya kalau kalian sering lihat bebek berenang dari samping, posisi samping. Nah, seperti yang kedua seperti itu. Nah, seperti ini kelihatan dari samping. Kalau bisa dia lebih condong masuk ke dalam ininya ya, lehernya itu, pada saat dia membusungkan dada, pada saat dia ngeretek. Nah, itu ciri-ciri ya betina yang bagus, yang bisa mencetak anakan jos buat di lapangan. Pokoknya intinya kalian lihat fisiknya itu seperti bebek berenang kalau dilihat dari posisi samping. Itu kelihatan pada saat dia keretekannya kasar, atau pada saat kuda-kudanya, dia pasang kuda-kuda ya, ada keretekan rapat, double atau triple. Nah, itu kelihatan dia membusungkan dada ya, kelihatan itu lekukannya itu ya, seperti angka 2. Nah, itu ciri-cirinya ya. Nah, oke, sobat Kicau Mania, itulah semacam edukasi ya, yang bisa kami sampaikan. Pilihlah betina itu yang bagus, dari terah yang bagus, terah kualitas, paling kualitas menurut kalian yang kalian yakini, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari untuk ke depan. Kenapa anakan kita belum ada yang juara ya kan, kemudian kita jual sama pelanggan belum ada laporan juara juga, nanti kita yang malu, bagaimana mau bersaing di ajang yang lebih bergengsi lagi kalau seperti itu ceritanya ya kan. Nah, itulah dan ciri-ciri seperti yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat kalian ya yang ingin ternak murai batu kualitas. Nah, untuk yang ini nomor ringnya 213 ya, sedangkan yang di kerodong merah, nah yang ini 210, itu nomor ringnya buat kalian yang ingin meminangnya ya. Stok terbatas ya, limited hanya dua ini untuk gen utan ya, nomor ring 213, sedangkan yang satu lagi di kerodong merah itu 210.
Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian ya, khususnya buat kalian yang ingin jadi peternak sukses. Jadi jangan ragu, kita harus punya modal yang besar supaya mendapatkan hasil yang kualitas. Ada harga, ada kualitas. Dan satu lagi yang kami sampaikan di sini, gen Hutan dan gen B3 sering juara di tangan pelanggan kami, itu tidak pakai ranjau. Artinya murni. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden. Jangan ragu, langsung saja ke WA kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.